Ya, pemirsa, Anda kembali di Fokus. Teknologi VAR akan digunakan di babak Championship BRI Liga 1. Teknologi ini akan membantu wasit membuat keputusan sekaligus meningkatkan kualitas pertandingan. Setelah melalui serangkaian uji coba, operator kompetisi BRI Liga 1 memastikan akan menggunakan teknologi VAR pada babak Championship Series BRI Liga 1 yang akan dimulai hari Selasa 14 Mei 2024. Para wasit sudah diberi pelatihan dan teknologi ini sudah diuji cobakan pada final kompetisi Pro Academy U20. Selain wasit, sosialisasi penggunaan Video Assistant Referee juga dilakukan kepada para klub yang akan berlaga di babak Championship Series BRI Liga 1. Di antaranya Madura United. Kita menjelaskan apa itu VAR dan cara penggunaannya dan faktor-faktor apa saja yang bisa kita cek dengan VAR. Dan tadi pemain-pemain, pelatih, manajemen atau semua pemainnya karena mereka juga merasa harus mengetahui VAR. Pengaplikasian teknologi VAR akan menjamin integritas wasit dan kualitas pertandingan di babak Championship Series BRI Liga 1. Tim Liputan melaporkan.